Halo teman-teman bonsai, di video kali ini saya sajikan bagaimana proses membuat bonsai dari bahan bonsai beringin ya. Nah, ini merupakan bonsai beringin dolar yang saya miliki dan kebetulan sudah pernah saya kawatin. Dan kali ini saya akan melakukan pembentukan dan juga melakukan pemindahan pot ya. Nah, bahan bonsai beringin dolar ini saya bentuk di awal ini ranting ya. Ini ranting saya bentuk buat dulu pola dasarnya, kemudian setelah terbentuk baru saya cangkok ya. Nah, setelah itu baru saya langsung tanam di atas batu. Dan ini merupakan batu alam ya yang saya gunakan, bukan batu yang berwarna batu karang, tapi ini batu alam yang saya gunakan karena kebetulan di daerah saya ini banyak sekali batu-batu alam yang berwarna hitam ya. Akan tetapi berpori ya, seperti bahan pasir Malang tersebut. Jadi cukup bagus untuk dibuat bonsai atau membuat bonsai di atas batu atau ditempel-tempel dengan bonsai jenis pikus ya. Jadi tinggal menyusun saja dan tampilannya juga cukup bagus ya, natural seperti itu. Nah, di dalam video kali ini saya akan memindahkan juga bonsai beringin dolar yang saya miliki ini ke pot berbentuk opal ya, agar sesuai dengan batu yang saya gunakan. Nah, ini seperti ini. Jadi pangkal bonsai beringin dolar ini sudah saya masukkan ke batu dan sistem perakarannya juga sudah lumayan banyak ya. Jadi akan aman ketika dipindahkan ke pot yang baru. Nah, ini karena potnya kecil, jadi saya putuskan untuk memindahkan ke pot yang lebih sesuai ya, artinya dengan gerak dari batang bonsai dan juga batunya. Oke. Nah, ini merupakan proses pengangkatan ya. Jadi cukup mudah, tinggal di tanahnya digemburkan sedikit dan sudah gampang untuk dicabut ya. Nah, kalian bisa lihat sistem perakarannya lumayan banyak dan batu yang saya gunakan di sini memang cukup besar ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, batu yang saya gunakan ini tidak satu ya, tapi saya susun beberapa batu agar berbentuk seperti yang terlihat di video. Nah, ini merupakan pot yang akan saya gunakan dan berbentuk oval, tapi tetap tipis ya, artinya medianya juga terbatas, tapi akan lebih sesuai dibandingkan dengan pot yang saya gunakan tadi. Oke. Nah, untuk media, jadi media yang saya gunakan di sini campuran dari tiga bahan ya. Yang pertama yaitu kotoran kambing yang sudah saya haluskan, kemudian tanah yang cukup subur dan pasir. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Mengingat bahwa
sistem perakaran bonsai dolar atau jenis dolar ini memang serabut dan suka yang bercelah-celah ya. Artinya tidak suka dengan media yang padat. Oke. Nah, ini sudah memasuki proses wiring ya. Jadi ada beberapa ranting besar yang memang perlu ditekuk dengan kawat yang berukuran besar juga. Jadi kawat yang saya gunakan di sini berukuran 3 mm dan berukuran 2,5 mm. Oke. Nah, buat teman-teman yang suka dengan konten-konten yang saya buat, yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Dukung channel ini supaya kedepannya semakin berkembang dan juga saya semakin semangat dalam membuat konten-konten bonsai yang informatif ya, mengenai seputar dunia bonsai. Dan sekaligus YouTube ini merupakan tempat untuk sharing pada teman-teman. Jika kalian punya saran atau kritik, kalian bisa tulis di kolom komentar mengenai pengalaman dalam membuat suatu bonsai ataupun saran yang bisa membangun dari channel ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru ya dari channel saya ini. Oke. Nah, untuk pengawatannya mungkin sudah hampir selesai ya. Jadi memang ada beberapa ranting yang memang perlu dikawat dan ada beberapa ranting yang memang harus dihilangkan dan juga dipotong ya. Jadi dalam seleksi ranting seperti ini tergantung jiwa seni diri sendiri ya. Artinya tidak ada patokan khusus tentang membuat suatu bonsai, kecuali bonsai tersebut memang harus dicetak untuk ikut kontes di kemudian hari, baru bisa memikirkan seperti itu. Tapi kalau membuat bonsai untuk kenikmatan diri sendiri, untuk menuangkan jiwa seni yang ada di dalam diri kita sendiri, ya cukup ikuti saja jiwa seni yang ada dalam diri kita sendiri. Oke? Dan jangan terlalu berpatokan dengan bahan atau bonsai-bonsai milik orang lain. Itu akan kesulitan ketika kita menuangkan dalam suatu bahan bonsai, karena itu merupakan seni yang dipaksakan. Kalau kita menirukan gaya atau supaya bahan ini berbentuk seperti ini, seperti itu. Oke? Nah, ini untuk video penanaman tidak saya buat ya, karena teman-teman pasti sudah bisa lakukan proses penanaman lumut dan tahu cara-caranya. Jadi untuk bagian bawahnya saya tanam full lumut ya. Jadi ini juga untuk menambah kesejukan dan menambah keindahan dari bahan bonsai yang saya miliki ya. Ya, hasilnya lumayan. Dan mungkin sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.